sudah disediakan teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Henry Paling Channel. Okay guys, welcome back to Henry Paling Channel. Selamat sejahtera dan salam satu hobi. Kali ini saya akan masak daging guys. Ini daging yang kita telah bersihkan. Dan bumbu yang saya gunakan simple saja. 3 sekawan serai, halia, bawang putih, bawang merah saja. Saya tak banyak campuran. Kali ini saya akan masak daging ini. Saya akan masak kicap guys. Okay, let's go. Sebelum tu jangan lupa subscribe Henry Paling Channel. Kuali sudah panas teman-teman, jadi kita masukkan minyak untuk kita menumis bahan-bahan yang saya telah sediakan tadi teman-teman. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, halia, serai. Kita masukkan sekali teman-teman. Brothers, masukkan sekali 3 sekawan. Sekarang ni saya akan masukkan daging padi teman-teman. Daging yang saya masak. Stay tune teman-teman kalau nak tahu lebih lanjut. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan paling channel. Kita letakkan sudu teman-teman. Sudu dia untuk melembutkan daging. Seterusnya saya akan masukkan sedikit air teman-teman untuk melembutkan daging kita supaya masak dengan lembut guys. Seterusnya saya akan masukkan kicap pekat dulu guys. Thank you.
tambahin kicap manis jalin sedikit. Ditambah sedikit kicap asin pokok kelapa guys. Nah, ya ini kicap asin daripada Sarawak. Kita bukan duta kicap, tapi kita gunakan kicap pokok kelapa. Inilah dia guys, update daging masak kicap yang saya masak pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa subscribe Andri Bali channel guys. Bahan-bahan yang saya gunakan tadi simple saja. Untuk masak daging masak kicap, saya gunakan bawang putih, bawang merah, serai dengan halia dan 3 sendawan. Dicampur dengan kicap, kicap kelapa, kicap pekat dengan kicap jalin guys. Tambahkan sedikit gula untuk menyedapkan lagi rasa dia guys. Untuk perisa, ajinomoto dengan garam saya belum masukkan. Nampaknya daging kita sudah pun mengecut guys. Jadi dalam beberapa minit lagi masaklah daging yang saya masak kicap ini guys. Ini bukan daging saya tapi daging lembu guys. Daging macam kicap bersih yang hebat. Sangat mudah. Sediakan bahan-bahan yang simple saja. Bahan-bahannya pun saya sediakan mengikut cita rasa saya guys. Ini dia teman-teman, masakan saya daging masak kicap bersih Andri Bali. Teman-teman jangan lupa subscribe Andri Bali channel. Kita try dia punya rasa dulu guys, setelah sekian lama kita memasak dia. Kita try dia dulu, kuah dia dulu. Kuah dia sudah secukup rasa. Kita try daging dia lagi guys. Lihat ke tidak. Kita cari yang kecil-kecil saja. Ini dia. Kita cuba daging dia. Okay guys, daging yang saya masak sudah pun lembut. Jadi sekarang ni saya tutupkan api teman-teman. Portion secara dekat daging masak kicap bersih Andri Bali. Biarpun warna dia tak semeriah mana dengan warna kicap, yang penting rasa dia sedap guys. Kita masak, kita makan, kita rasa combo sedap. Resepi Andri Bali. Sebelum tu jangan lupa
like, share, comment, and subscribe Henry Balin Channel. Dan terima kasih kepada yang menonton Henry Balin Channel hingga ke akhir siaran. Inilah hasil daging masakan saya tadi, teman-teman. Portion dia terletak bersama dengan nasi. Beginilah cara kita makan daging masak kicap bersih Henry Balin. Sangat mudah